Dalam rangka Hari Raya Idul Adha, kita memotong 5 sapi dan 9 kambing. Ada satu sapi kita serahkan ke Kelurahan Sungai Beliung, di mana di sana ada warga masyarakat yang kena bencana, sumbangan ke sana. Dan ada satu lagi kambing kita sumbangkan ke Istana Kadariyah. Kebetulan ini dari semua warga binaan. Warga binaan, ya. Apakah mereka patungan atau seperti apa? Iya, mereka patungan semua. Kebetulan ini kan kalau saya perhatikan pembinaan keagamaan, jadi ada kesadaran mereka untuk apa kalau punya harta dia. Jadi ini murni warga binaan. Ya. Harapan saya dengan adanya wabah COVID-19 ini, mudah-mudahan ya sampai sekarang ini warga binaan tidak ada yang terkena wabah ini, dan ini terutama dalam kesehatan ya. Saya berharap sih semua warga binaan dalam kondisi baik, begitu juga dalam mental spiritual dengan adanya perayaan Idul Adha ini, mereka juga keimanan lebih baik lagi. Walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzab.